kaget, enggak. Ih, enggak dong pergi. Please kita doa dulu ya guys ya, kok. Husband pergi dong, pergi. Aku ya, enggak, guys. Hi guys, welcome back to my channel. Balik lagi di sini sama aku tentunya Maria Marcella. Nah guys, di video kali ini spesial ya. Aku akan menghadirkan salah satu karakter yang bernama Corpse Husband di dalam game Among Us. Nah, bagi kalian yang gak tahu Corpse Husband itu siapa, basically Corpse Husband itu adalah nama samaran ya guys ya. Dan dia itu adalah seorang YouTuber yang channelnya itu sudah mulai melejit semenjak game Among Us itu hadir ya guys ya. Berarti dari ya awal tahun 2019-an atau 2020 ya, semenjak yang COVID itu, nama dia itu mulai dikenal oleh masyarakat guys. Dan kenapa Corpse Husband ini tuh bisa dikenal, selain dia itu bermain dengan orang-orang terkenal ya guys ya, kayak contohnya PewDiePie, terus kayak Brad Manrock, Saikuno, Valkyrie, dan lain sebagainya. Dia itu juga memiliki otak impostor yang super duper genius. Ya guys, aku bisa bilang dia genius banget. Karena kalau kalian perhatikan dari gameplay-gameplay yang Corpse Husband lakukan, semuanya itu benar-benar on point ya jika dia menjadi impostor. Kalau menjadi crewmate sih ya menurut aku ya so-so lah ya, kita juga bisa mengimbangi dia. Tapi jika Corpse Husband dihadapkan dengan role impostor, gila guys, semua orang tuh langsung percaya sama dia. Terus kayak bener-bener gak mencurigakan. Dan gerak-gerik tangannya itu juga cepet banget menurut aku ya. Jadi kayak orang tuh gak akan menduga bahwa dia itu yang jahat. Makanya dia juga dijuluki sebagai the genius impostor of all time. Bahkan dia itu bisa direcognize oleh PewDiePie, salah satu YouTuber yang paling eksis sedunia ya, bisa dibilang. Bahwa yang talentanya si Corpse ini sebagai impostor tuh memang perlu diacungi jempol. Nah guys, yang kalian perlu tahu, Corpse Husband ini sampai detik ini tidak pernah mereveal wajahnya itu seperti apa. Jadi nggak ada satupun orang yang tahu kayak Corpse Husband itu nama aslinya siapa, dia tinggalnya di mana. Kita juga nggak ada yang tahu ya guys ya. Yang perlu diketahui, dia adalah seorang laki-laki dan dia itu memiliki suara yang amat sangat dalam. Dalam bener gak sih? Nih, kalian coba denger ya suaranya, aku bakal kasih cuplikan sedikit. Itu suara aslinya guys, tanpa autotune sama sekali. Suara aslinya itu sedalam itu. Kayak bener-bener, kalau aku dengerin terus sih kayak bawaannya kayak enak banget nih kalau misalnya buat storytelling. Dan kalian juga bisa cek langsung ke channelnya, karena channelnya selain menghadirkan game-game Among Us, dia juga ada kayak macam storytelling horor-horor kayak gitu guys ya. Tapi ya bahasa Inggris. Oke deh, tanpa berlama-lama kita bakal langsung aja ke gameplaynya untuk bisa menemukan karakter Corpse Husband di dalam game Among Us, tepatnya sih di peta Mira HQ nih guys, oke? Dan sebelum itu, make sure kalian bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Yuk, let's go! Oke, kita langsung aja buka game Among Us kita dan klik peta Mira HQ. Seperti biasa aku mainnya itu di free play ya. Dan kita bakalan langsung aja ini menuju ke ruangan laboratori sebelah reaktor. Kenapa ke sana? Karena seperti yang kalian tahu, Corpse Husband itu kan dikenal dengan kejeniusannya sebagai seorang impostor ya. Jadi kita clap dulu lah. Hai Dami 1. Oh iya, Dami 1 guys. Oke, kita akan collab. By the way, ini aku nge-recordnya pada tanggal 22 Juni. Jadi kalau misalnya selain tanggal itu, ya aku nggak tahu ya bisa dipanggil atau enggak si Corpse Husband-nya. Karena 22 Juni adalah tanggal spesial. Dan guys, ini kalian nyadar nggak sih? Apa emang ada... Bentar ya, emang ada pisau ya di sini? Guys, iya itu di sebelah yang apa tempat cucian piring gitu guys. Cuci tangan. Ada pisau emang? Aku baru tahu loh. Iya gak sih? Apa ini khusus di tanggal 22 Juni? Atau ya, coba kita turun aja ya. Aku kok punya firasat aneh, kayaknya gak ada pisau di situ deh. Coba kita kan free play ya. Siapa lagi? Hai Dami 1 lagi. Hai Dami 1. Wait.
Guys, aku menemukan sesuatu yang aneh banget. Guys, kalian ada yang familiar gak dengan itu? Itu adalah topeng milik Corp's husband. Topengnya guys, apa jangan-jangan munculnya dari locker ketiga itu ya guys ya? Soalnya lockernya kan pintunya terbuka. Benar kan? Bentar. Coba aku mau cek lagi pisaunya tadi tuh apa kabar. Soalnya aku takut tiba-tiba nanti pisaunya hilang, gawat ya. Tapi tadi topengnya udah aku bawa, jadi kita bakal taruh topengnya di sini ya. Topengnya di lab aja, siapa tahu nanti bisa di ini. Jadi di sini aku menemukan dua hal janggal, satu pisau dan juga satu maskernya Corp's husband. Dan aku 100% yakin ini adalah masker yang dipakai oleh karakternya Corp's husband ya guys ya. Cuman ya, kita kemana lagi? Eh! Guys! Ini... Bentar. Aku gak nyadar, ini ada crewmate item gini, tapi namanya tanda tanya. Emang bisa ya, di dalam sebuah game kita tuh masukin namanya itu sebagai tanda tanya? Jujur, aku belum pernah nyoba sama sekali. Coba kita samperin ya. Hai! Kamu dummy atau crewmate yang nyasar ke free play? Hai! Nggak balik badan lagi guys. Oke deh, karena dia nggak balik badan, coba kita titipin pesan aja kali ya. Hai crewmate warna hitam, jangan disentuh ya, itu ada pisau dan juga masker. Dan aku 100% yakin maskernya itu punya Corp's husband. Jadi please jangan disentuh, udah kamu ngerjain tugas aja. Tapi entah ngapain kamu ke situ. Yaudahlah, kita tinggal aja kali ini guys ya, crewmate hitam ini. Apa game yang ngebug? Aku juga nggak tahu. Soalnya kayak nama dengan nickname-nya tanda tanya setahu aku tuh nggak bisa ya. Tapi kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Jika aku salah ya let me know. Kita jalan lagi aja kali ya guys ya. Kita jalan lagi aja. Hai Demi satu. Bentar. Guys, aku lupa. Guys, karakter dari Corp's husband itu kan selalu crewmate berwarna hitam kan? Bentar deh, jangan-jangan dia! Bentar. Tadi aku di belakangin soalnya ya guys, jadi aku nggak tahu. Bentar. Oh my god, guys, ini ada crewmate warna banana. Dia sudah di kill, jangan-jangan? Dan ini bener dong, pisau dan juga maskernya tuh hilang dari mejanya yang ada, guys. Tadi kan aku taruh di sini dan beserta crewmate yang tadi hilang. Kenapa aku bodoh banget? Aku ngira itu game-nya ngebug. Benar-benar kita lari lagi kali ya. Emergency meeting dulu kali ya. Coba kita buka, kita lewatin dekontaminasi. Guys, beneran Corp's dong, ada tulisannya. Tutup. Beneran gak sih? Coba kita buka sekali lagi ya, tapi langsung lari ya nih analog aku udah siap. Guys, beneran dong Corp's husband guys, tapi tulisannya Corp's doang. Karena mungkin kalau ditulis Corp's husband gak muat kali ya. Dan ini saatnya untuk lari ya guys ya, lari. Tapi aku bingung, ini aku udah di paling pojok banget, cuman ada reaktor dan laboratori. Aku mesti lari kemana gitu. Dan suara langkahnya makin mendekat guys, udah di depan ruangan. Terus dia gerak-gerak dong. Dan bener itu adalah tubuh dari crewmate-nya Corp's husband. Dan dia berdarah-darah. Ini aku gak tahu pengen lari kemana lagi. Andai aku ini seorang impostor dan bisa masuk fan ya. Tapi ini gimana? Guys. Dia udah nodongin pisaunya guys. Dia udah nodongin begitu. Oh my god, enggak. Sana dong pergi. Please kita doa dulu ya guys ya. Corp's husband pergi dong. Aku enggak. Guys. Oh my god guys. Gak bisa dipencet sumpah. Udah, aku ke leave the game dong. Guys, menurut kalian aku tuh bodoh banget gak sih? Kayak, kok aku bisa gak tahu crewmate mencurigakan warna hitam tadi adalah Corp's husband? Padahal aku tuh sering banget nontonin gameplaynya si Corp's husband, bahwa dia itu selalu memakai warna crewmate hitam. Kayak baru ngeh aja gitu, aku kira kayak mungkin gamenya ngebug atau gimana. Cuman ya, untungnya HP aku gak kenapa-napa ya guys ya, jadi cuman kayak, ya aku leave the game dan aku mungkin agak trauma untuk kembali ke Petamira HQ, gimana dong nih guys ya. Cuman ya,
slow down. Semoga, nah ini kan tanggal 22 Juni, 23, besok aku bakal coba lagi. Semoga nggak kayak gitu ya guys ya, oke. Dan aku mau say thank you nih buat kalian yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi, bantu aku dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya guys ya. Karena itu semua gratis dan bakal sangat membantu aku sebagai kreator. Aku mau pamit undur diri terlebih dahulu ya guys ya. Dadah, stay safe. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.